dulu cara berpikir sangat-sangat positif dan sangat-sangat berpikir untuk orang banyak. Kalau saja saya tahu punya satu saja doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan Allah, pasti doa itu tak peruntukkan seorang pemimpin besar, seorang presiden atau khalifah atau syekhul masyayikh atau siapalah. Bukan untuk saya. Karena ketika pemimpin besar ini imamu amatin, mungkin dalam konteks modern bisa presiden, bisa raja, sekali beliau ini baik, maka kebaikannya akan dirasakan seluruh bangsa. Jadi guyonan saya kalau misalnya ada wali kapasitasnya hanya RT atau RW, atau ada orang sholat yang kapasitasnya hanya diakui satu kampung, kalau dia baik tentu kebaikannya hanya dirasakan satu kampung. Jadi kalau seorang presiden atau raja atau perdana menteri atau syekhul masyayikh atau siapa yang imamu amatin, dia baik, beliau baik, maka kebaikan ini akan dirasakan seluruh rakyatnya, seluruh bangsa Indonesia. Dari ajaran-ajaran guru kami, Syekhina Kiai Maimun Zubair, diajarkan bahwa kita tidak boleh egois. Apa artinya kita soleh sendiri kemudian bangun masjid susah? Apa artinya kita soleh sendiri kemudian tidak menciptakan komunitas sosial? Bahwa bangsa ini ketika dihimpit pandemi, banyak masyarakat yang pulang kampung karena di kota di PHK, kemudian mereka baik-baik saja. Karena ada sistem sosial yang ditanamkan para kiai, para orang-orang baik, untuk menolong yang lemah, untuk memberi makan yang kelaparan, untuk menghibur yang sedang galau. Sehingga selain negara berbuat baik, sistem sosial kita juga berbuat baik. Negara tentu tidak cukup untuk mengawal semua ini, masyarakat juga tidak akan cukup untuk mengawal semua ini. Maka dibutuhkan jiwa besar dan kearifan untuk sama-sama mengawal bangsa ini. Sehingga para wali dulu, di antara yang dikatakan, kemudian banyak kiai Indonesia yang menyimpulkan, Lau alim tu anna li du'awatan mustajabah la ta'udu biha li imami amatin fa innahu idza saluha aminatil filat wal ibad. Jadi kalau kata wali-wali dulu, kalau saja maka doa itu akan saya peruntukkan supaya pemimpin kami itu soleh, sehingga soleh ini bisa merata di seluruh bangsa ini.